Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal India Open 2024. Tunggal Putra. Di semifinal tunggal putra, Si Yuki berhasil mengalahkan Pranoy HS dengan skor 21-15 dan 21-5. Sementara itu, Lee Chuk Yew berhasil mengalahkan Kodai Naraoka dengan skor 21-13, 15-21, dan 21-19. Di babak final tunggal putra, Si Yuki akan melawan Lee Chuk Yew. Pertandingan final tunggal putra merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 5-4 untuk keunggulan Si Yuki. Tunggal Putri. Di semifinal tunggal putri, Tai Su Ying berhasil mengalahkan Yeo Jiamin dengan skor 21-13 dan 21-18. Sementara itu, Chen Yufei berhasil mengalahkan Wang Ziyi dengan skor 21-13 dan 21-18. Di babak final tunggal putri, Tai Su Ying akan melawan Chen Yufei. Pertandingan final tunggal putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 18-8 untuk keunggulan Tai Su Ying. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, berhasil mengalahkan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 21-19 dan 21-14. Sementara itu, Satwik Sairaj Rankie Reddy berhasil mengalahkan Aron Chia, Soh Wo Yik, dengan skor 21-18 dan 21-14. Di babak final ganda putra, Aron Chia, Soh Wo Yik, akan melawan Satwik Sairaj Rankie Reddy, Chirag Shetty. Pertandingan final ganda putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-4 untuk keunggulan Satwik Sairaj Rankie Reddy, Chirag Shetty. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Zhang Suxian, Zheng Yu, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Li Wenmei, Liu Xuanxuan, dengan skor 19-21, 21-17, dan 21-18. Sementara itu, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, berhasil mengalahkan Baik Hana, Li Sohi, dengan skor 21-13, dan 21-16. Di babak final ganda putri, Zhang Suxian, Zheng Yu, akan melawan Baik Hana, Li Sohi. Pertandingan final ganda putri merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 2-2. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Kim Won-ho, Jong Na-eng, dengan skor 21-19 dan 21-18. Sementara itu, Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taera Tanachai, berhasil mengalahkan Ye Hongwei, Li Chiasin, dengan skor 18-21, 21-15, dan 21-19. Di babak final ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, akan melawan Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taera Tanachai. Pertandingan final ganda campuran merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-2 untuk keunggulan Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taera Tanachai.